Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton secara live. Saya juga mau menyapa buat teman-teman yang nonton siaran ulangnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan atau menonton video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengapresiasi setiap video yang saya upload untuk beberapa hari ini, karena intensitas penontonnya yang sangat luar biasa. Saya rasa mungkin sudah mulai diminati melihat dari jumlahnya penonton. Insya Allah saya akan berikan yang terbaik. Kita langsung akan berbicara tentang pokok permasalahan dan juga bicara solusi sebisa dan semampu saya. Insya Allah jika benar-benar diamalkan, dilakukan, dipraktekkan, ini akan menjadi solusi banget buat kita semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan bahas tentang dua hal yang agak terlewatkan kemarin di tiga video sebelumnya kalau nggak salah, atau dua video sebelumnya saya membahas tentang syukur, mindset, sedekah. Nah, saya masih detailnya menjelaskannya di bab syukurnya saja. Nah, kali ini saya akan bahas tentang bab yang paling esensi, paling penting, yang insya Allah akan merubah hidup Anda dan akan memberikan yang terbaik untuk Anda, yaitu tentang mindset dan sedekah. Simak videonya sampai selesai. Baik teman-teman, mindset kaya itu seperti apa sih sebenarnya? Banyak orang yang sedang berusaha, sedang berikhtiar, sedang berlomba-lomba untuk bisa meraih sukses versi mereka masing-masing. Nah, sukses itu mungkin bisa dimaknai kaya ya, tetapi tidak banyak orang memaknai sukses itu kaya. Kalau saya mendefinisikan sukses itu adalah sebuah kebahagiaan, dan saya mengartikan atau mendefinisikan kaya itu adalah sebuah kepuasan, kemampuan kita untuk bersyukur, menerima, serta puas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi kita akan bicara tentang spesifik menurut definisi pada umumnya. Kaya itu adalah banyak uangnya. Walaupun itu hanya definisi sebagian kecil ya. Ya, definisi kecil dari kaya itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas di sini. Agar bisa rezeki itu berlimpah, mudah untuk kita dapatkan, itu seperti apa sih caranya? Anda perlu tonton dua video sebelum ini. Karena sangat nyambung. Ya, sangat nyambung dengan penjelasan saya di video kali ini. Selain syukur, selain tafakur, kita perlu menata mindset dulu. Ya, mindset itu yang saya maksud adalah mindset kaya adalah orang yang memiliki kesiapan untuk kaya, kelayakan serta kepantasan untuk kaya. Ya, hanya orang-orang yang sudah layak, sudah pantas dan sudah siap untuk kaya, untuk mendapatkan rezeki sehingga rezekinya berlimpah ruah. Ya. Tentunya harus secara spiritual agar ketika kita mendapatkan kekayaan atau mendapatkan rezeki itu masih dalam kontrol spiritual yang baik. Kita tidak euforia, kita tetap tenang, kita tidak kemerungsung, kita tidak lalai gitu. Karena banyak orang yang meraih kekayaannya itu pada akhirnya berdampak pada kelalaian buat mereka ya, yang pada akhirnya sombong, kemudian pada akhirnya menindas orang lain. Padahal sebenarnya kekayaan itu tidak akan merubah orang. Saya sering katakan bahwa uang itu tidak merubah siapapun. Uang itu hanya mempertegas siapa dirinya. Jadi kalau misalkan ada orang yang dari miskin ke kaya, kemudian dia sombong, emang dasarnya dari miskin dia memang udah sombong gitu. Ketika dia kaya pelit, sebenarnya dari miskin memang sudah pelit gitu loh. Artinya uang di sini tidak bisa merubah orang, tidak merubah siapapun. Tetapi uang itu mempertegas siapa dirinya. Nah, dari sini Anda bisa membatasi diri ya, bahwa ternyata uang itu tidak membuat orang sombong. Uang itu tidak membuat orang pelit. Uang itu tidak membuat orang itu bisa berubah secara karakter gitu. Enggak. Nah, dari sini Anda harus punya muncul satu mindset kaya atau mindset baru bahwa kita tidak perlu takut dengan kaya. Kalau emang dasarnya kamu orang baik, Anda orang baik,
ya insya Allah sekalipun kaya nanti Anda tetap akan jadi orang baik. Jadi kaya atau uang itu tidak merubah apapun. Itu yang harus ada dalam prinsipmu. Nah, buat orang-orang yang masih memiliki prinsip bahwa kaya tidak menjamin kebahagiaan atau uang tidak menjamin kebahagiaan, saya percaya kalau dikit, kalau banyak bisa membuat kita bahagia. Artinya apa? Saya sudah melewati fase-fase di mana saya merasa berkekurangan kala itu. Ya. Saya akan cerita dari pengalaman saya yang insya Allah ketika Anda mendengarkannya menggunakan hati sampai video ini selesai, Anda tahu mindset kaya itu seperti apa, agar rezeki itu bisa datang tuh mindsetnya itu harus seperti apa. Ya, saya sudah katakan dan sering sekali saya jelaskan di video-video saya, di video YouTube, bahwa saya ini berasal dari lingkungan yang dengan segudang mental block, dengan segudang mindset bahwa kaya itu hanya akan mengundang masalah. Dimulai dari uang itu gak dibawa mati, dimulai dari banyak orang kaya itu yang sombong, ya, dimulai dari sebuah prinsip, sebuah mental miskin, ya, mindset miskin itu bahwa uang tidak menyelesaikan apa-apa, justru akan menjadikan kita jauh dari Allah. Nah, mindset-mindset seperti ini, kalau di antara Anda yang nonton saat ini ternyata Anda juga memiliki prinsip itu, maka prinsip itulah yang harus dirubah. Mindset itulah yang harus dirubah. Ingat ya, mindset itu adalah gambaran keyakinan kita. Dengan kata lain, kalau mindsetnya seperti yang saya contohkan tadi, artinya secara tidak langsung kita memohon kepada Allah agar tidak diberikan rezeki, tidak diberikan kekayaan itu. Jadi segimanapun kita memaksa secara lisan, kita memaksa secara pikiran bahwa kita mau kaya, tetapi kalau perasaan atau hati ini tidak mencerminkan keinginan itu, maka itu tetap saja tertolak. Jadi di sini Anda mungkin sudah mendapatkan jawaban kenapa selama ini padahal saya sudah ikhtiar, sudah usaha, bahkan secara spiritual katanya ikhtiar langit itu sudah dilakukan, namun belum ada jawaban atau belum menemukan kemudahan-kemudahan dalam bab rezeki. Sebabnya adalah itu ya, yang tadi itu ya saya sampaikan. Jadi sebenarnya ketika semua mindset tadi itu ada, kita tuh sebenarnya nggak mau rezeki kita banyak. Ya, simpel ya, sederhana ya di sini ya. Jadi hanya poin-poin itu saja yang harus dirubah. Nah, ketika poin-poin itu sudah dirubah dengan prinsip yang baru, dengan belief yang baru, dengan mindset yang baru, sebenarnya Anda sudah siap untuk menerima rezeki. Artinya dari mental, maaf, miskin, Anda sudah bermental kaya. Nah, mental kaya ini kayak apa sebenarnya? Mindset kaya ini seperti apa sebenarnya? Baik, saya akan membuat Anda untuk berpikir ulang kalau Anda memiliki prinsip atau belief-belief yang tadi saya sampaikan. Kita contoh yang pertama adalah uang tidak dibawa mati. Memang secara fisik uang nggak dibawa mati, teman-teman. Secara fisik, secara bentuk benda, uang itu nggak dibawa mati. Yang dibawa mati itu ada sebenarnya, tapi bukan bendanya ya. Melainkan manfaat dari kita atau dari apa yang kita miliki. Manfaat ketika kita memiliki uang. Ya, itu kita bawa mati. Contoh, saya rasa semua teman-teman, terutama yang muslim, tahu betul ya bahwa ketika kita bersedekah, ini saya konteksnya bersedekah uang, bukan senyum ya, walaupun sebenarnya senyum itu sedekah. Mau sampai kapan kita cuma senyum-senyum doang ya, bahwa senyum itu sedekah gitu ya. Ya, selain senyum ada tenaga, ada pikiran, ada doa, itu juga sedekah. Tetapi akan menjadi sempurna sedekahnya kita kalau kita bersedekah secara materi. Misal contoh, teman-teman yang muslim, sekali lagi insya Allah sudah tahu semuanya, ketika ada sebuah tempat ibadah, katakanlah masjid di sini, musola atau apapun itu, ketika Anda bersedekah untuk keperluan masjid, contoh untuk pembangunan masjid, di mana ketika uang yang Anda sedekahkan itu dibelikan semen, dibelikan pasir, kemudian dibelikan kitab-kitab atau mushafnya atau Al-Qur'annya, Anda tahu nggak, selama masjid itu masih dipakai ibadah,
selama Qurannya masih dibaca oleh orang, kemudian tidak hanya dibaca, kemudian nempel menjadi ilmu di pikirannya, dan kemudian sebab ilmu itu dia bisa mengaji dengan baik karena sebab Anda belikan fasilitas Qurannya, maka sejak itu juga akan terus mengalir kepada Anda kebaikannya, manfaatnya, ilmunya, kepintarannya, pahalanya akan terus mengalir kepada Anda. Masihkah dari contoh sederhana ini Anda menganggap bahwa uang tidak dibawa mati? Walaupun nanti kelak semua manusia akan meninggal ya, Anda dan saya meninggal, tapi Anda dan saya melakukan yang namanya sedekah dalam bentuk seperti itu, pahalanya akan terus mengalir, kebaikannya akan terus mengalir. Itulah kenapa ada dijelaskan di Quran bahwa seorang hamba yang sudah meninggal itu mengemis ke Allah minta untuk dihidupkan kembali, maka niscaya dia akan bersedekah. Ya, itulah artinya uang, manfaat dari kita punya uang itu kita bawa mati. Kalau secara fisik nggak mungkin kita bawa uang, kita cuma bawa kain kafan, gitu ya. Paling juga kita bawa amal jariah kita. Nah, seberapa banyak amal jariah kita yang tadinya kita beribadah hanya untuk diri kita sendiri? Seberapa banyak? Poin pertama ya. Jadi uang itu bermanfaat. Uang itu adalah sarana kita untuk bagaimana nanti kita di akhirat. Coba tanamkan prinsip itu satu. Kemudian yang kedua, kalau Anda punya prinsip bahwa uang adalah sumber masalah atau mendatangkan masalah, coba teman-teman pikirkan lagi saat Anda meyakini kalimat ini. Sepanjang perjalanan hidup saya tahu persis perbedaan kondisi psikis saya dan kondisi hidup saya di saat saya berkesusahan dengan saat ini, anggaplah saya berkelimpahan. Rezeki Allah selalu cukup kan, karena sebab merubah mindset juga selain merubah spiritual. Ternyata yang tadinya saya berprinsip bahwa uang hanya mendatangkan masalah itu tidak benar. Justru dengan saya punya uang, saya bisa menyelesaikan sebagian besar masalah saya, walaupun tidak semuanya. Sebagian besar masalah saya bisa saya selesaikan karena sebab saya punya uang. Contoh yang pertama, ibu saya itu minta umroh itu dari dulu-dulunya yang saya tidak bisa memberangkatkannya. Karena sebab saya punya uang, saya berangkat. Karena sebab saya punya ilmu, saya berangkat. Memberangkatkan orang tua juga. Itu satu. Kemudian yang kedua, ibu saya pingin renovasi rumah. Gak mungkin bisa saya renovasi dalam keadaan saya tidak memiliki apa-apa. Tapi karena saya punya uang, saya bantu ibu saya untuk merenovasi rumah yang ditempati oleh ibu saya. Perhatikan baik, apakah ini mendatangkan masalah atau menyelesaikan masalah? Ditambah lagi, saya punya hutang. Ternyata ketika saya tidak punya uang, jelas gak selesai dong. Yang namanya hutang kan harus dibayar kan gitu. Nah ternyata ketika saya punya uang, saya selesaikan masalah hutang saya. Artinya menyelesaikan masalah. Terus kemudian ada kebutuhan-kebutuhan pokok di rumah, di mana itu kalau tidak dipenuhi itu adalah sebuah masalah. Contoh, kebutuhan pokok adalah pendidikan anak. Perhatikan baik-baik. Ketika kita punya uang, kita bisa berikan atau bawa anak kita di tempat atau sekolah terbaik sesuai dengan permintaannya, dan semua itu pakai biaya. Di sini saya bertanya ke Anda, apakah uang itu mendatangkan masalah atau uang itu justru menyelesaikan masalah? Saya yakin jawaban Anda, ya kalau kayak gitu contohnya menyelesaikan masalah. Lah memang realitanya begitu. Apalagi, ada lagi prinsip yang ketiga. Bahwa uang itu menjauhkan saya dari Allah. Atau uang itu menyebabkan kita masuk neraka dan lain sebagainya. Kita nggak ada yang tahu sih apakah miskin itu ada jaminan masuk surga. Ya kalau hatinya baik ya gak ada hubungannya dengan kaya dan miskin sebenarnya. Kan gitu kan. Kita jadikan sarana yang namanya uang ini untuk kita bisa baik kelak di akhirat. Nah saya mau bahas, uang itu menjauhkan kita dari Allah. Gini, saya pernah berada di kondisi punya hutang. Saya tahu persis, yang paling tahu saya adalah saya. Saya tahu persis bagaimana kualitas saya ketika saya beribadah kepada Allah. Hanya penuh dengan permintaan. Hanya penuh dengan
keinginan-keinginan. Ya, ketika saya punya hutang misalkan, saya tahu betul kualitas ibadah saya. Di mana ibadah saya pun tidak bisa fokus, tidak bisa khusyuk. Tetapi ternyata ketika saya bisa membayar hutang saya bisa lebih fokus. Saya enggak tahu ya ini dekat dengan Allah atau jauh dari Allah, itu mah rahasianya Allah ya. Tetapi yang jelas saya bisa merasakan bahwa sebegini tenangnya ketika saya punya uang dan mampu menyelesaikan masalah-masalah saya. Kemudian itu berdampak pada apa? Pada kualitas ibadah saya. Saya kemarin sempat bercanda pada teman-teman yang ada di Malino ya, dan itu rata-rata para ustadz yang belajar ilmu-ilmu tasawuf. Saya katakan hal sederhana dengan candaan saya. Beda ketika orang punya hutang. Kalau orang punya hutang dan lagi panik, lagi stres pikirannya, takbirnya itu udah kelihatan panjang gitu. Artinya ibadahnya itu benar-benar dengan energi kesedihan. Beda, ini saya langsung pada contoh kasus saja ya. Beda dengan ketika kita sudah artinya tidak punya tanggungan, tidak ada beban. Ketika Anda sholat, Allahu Akbar, kualitasnya berbeda. Anda boleh rasakan. Mudah-mudahan di sini ada teman-teman yang bisa membedakan yang dulunya punya tanggungan, punya hutang, kemudian sekarang tidak punya hutang. Coba perhatikan baik-baik kualitas ibadah Anda. Saya tahu persis, sekali lagi, tahu persis keadaan ibadah saya atau kualitas ibadah saya. Saya tahu persis, hanya saya yang tahu dengan Allah. Ya, ketika saya berzikir, ketika saya punya hajat, ketika saya masih dalam kondisi tekanan permasalahan, itu tidak bisa fokus. Semua ibadah saya jadi bersyarat ke Allah. Tetapi ketika Allah cukupkan semuanya lewat rezeki, ya Allah cukupkan semuanya, zikir itu benar-benar enak dan tenang. Artinya di sini saya mau menyampaikan bahwa bukan berarti saya memastikan ketika Anda punya uang terus kita dekat dengan Allah, enggak gitu ya, enggak gitu konsepnya. Tetapi saya ingin memberikan contoh dari kita bisa sama-sama lihat dari kualitas ibadah kita atau kualitas kita berkomunikasi dengan Allah. Artinya semua permasalahan kita tuh bisa kita selesaikan. Terus yang terakhir contohnya ya, ada yang beranggapan bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan. Atau mungkin Anda pernah mendengarkan di medsos-medsos, di TikTok, di YouTube, di IG, orang atau motivator menyampaikan. Atau memang dia bukan motivator tapi kesannya memberikan motivasi ke kita. Dia mengatakan bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan. Kita bisa beli kasur tapi kita tidak bisa beli tidur. Mungkin Anda pernah nonton kalimat-kalimat ini. Kita bisa datang ke dokter ketika sakit tapi kita tidak bisa membeli kesehatan. Ya kan? Kita bisa membayar kamar hotel tapi kita tidak bisa membeli istirahat. Oh, kalimat-kalimat ini kan membuat Anda bingung kan? Dan saya pastikan orang yang mengatakan itu, mereka sudah kaya. Mereka sudah aman secara ekonomi. Dan tiba-tiba kita ingin melakukan motivasinya, mempraktekkan motivasinya di saat kita berkekurangan. Itu sebenarnya harusnya orang yang ngomong begitu ya, itu diskusi dengan teman yang sama-sama kaya untuk menemukan ketenangan spiritual. Bukan untuk di medsos. Ketika di medsos itu ditelan oleh orang yang tidak paham, akhirnya apa? Ada sesuatu yang dimana itu saya sebutnya adalah kewajiban yang terbengkalai atau dilalaikan. Gitu ya, uang tidak menjamin kebahagiaan. Benar kalau dikit, tapi kalau banyak, tidak teman-teman. Kalau banyak, bahagia kita. Ketika Anda pusing, stres, Anda liburan. Ketika, kalau hubungan dengan spiritual lugus, oke. Ketika Anda pikiran sudah mulai penat, berangkat umroh gih, berdoalah di depan Ka'bah, bertemulah di makamnya Rasulullah di Raudhah sana, kemudian berdoalah ya di tanah tercinta yaitu tanah Madinah, bisa masuk ke Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Kalau stres, kalau penat, mulai bingung,
gak tenang berangkat umroh, insya Allah jauh lebih tenang. Tentunya umroh juga menggunakan biaya. Artinya di situ saya ingin menyampaikan, bukan saya mengkultus bahwa seakan-akan saya duniawi banget. Enggak, kita realistis saja hidup teman-teman. Kita realistis saja hidup bahwa ternyata hidup hari ini harus seimbang. Mana dunia, mana akhirat. Dan jadikan dunia ini adalah tempatmu belajar. Jadikan dunia ini sahabatmu. Termasuk apa-apapun yang ada di dalam dunia ini, di dalam semesta ini. Dan jadikan itu adalah sarana untuk perbaikan kita kelak di akhirat. Jadi jangan dihubung-hubungkan, atau jangan dikotak-kotakan maksud saya, antara dunia dan akhirat. Ini dua-duanya ciptaan Allah. Ini dua-duanya hidup seimbang. Kalau kita baik di dunia, insya Allah kita baik di akhirat. Artinya inilah mindset kaya. Mindset di mana kita mau bersahabat dengan rezeki. Kita tulus meminta ke Allah. Kalau pikiran minta, lisan minta, hati juga harus punya gambaran atau selaras dengan apa yang kita mintakan. Gitu ya. Jangan renggut masa depanmu. Masa depanmu tuh indah. Manusia tuh tidak Allah ciptakan untuk bersedih. Manusia tuh Allah ciptakan untuk berbahagia. Esensinya bahagia. Kalau Anda pernah menemukan sebuah kalimat dalam Quran bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Allah. Esensi dari menyembah adalah untuk menemukan kebahagiaan yang hakiki dalam hati. Bahagia. Jadi jangan ciptakan sesuatu yang sebenarnya bukan takdirmu. Ya, jangan ciptakan sesuatu yang menurut saya ini sebenarnya bukan takdirmu. Karena takdir manusia itu bahagia. Jadi berbahagialah teman-teman. Nikmati hidupmu. Dan benar-benar jujur dan tulus berdoa kepada Allah. Insya Allah dengan kejujuranmu, Allah akan bukakan semua pintu-pintu rezekimu. Dan salah satu yang paling penting dalam merubah mindset dari tadinya mental sederhana, mental miskin, menjadi mental kaya adalah dengan percaya bahwa setiap apa yang saya doakan pasti Allah hijabah. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di situ. Cepat atau lambat semua hajat-hajat kita atau doa kita akan dijabah oleh Allah. Doamu pasti akan dijabah oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Gak ada. Tidak ada teman-teman. Kitanya saja yang selalu ragu. Cuma kita perlu tahu yang namanya doa itu bagaimana. Dan doa itu letaknya di mana. Mungkin saya akan jelaskan di video berikutnya. Bagaimana sebenarnya doa itu bisa bekerja dengan baik dalam kehidupan kita. Dan berdoa atau doanya kita bisa menjadi mustajab. Sampai ketemu. Insya Allah saya akan bahas di video berikutnya agar tidak rancu pembahasannya. Jadi satu persatu, pelan-pelan, step by step. Insya Allah ini akan sangat membantu Anda. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Saya senang bisa berbagi. Dan doakan saya agar selalu Allah berikan kesehatan. Agar saya bisa terus berbagi keilmuan. Ilmunya sih sederhana ya. Tetapi yang tidak sederhana adalah bagaimana cara mempraktikkannya dan seperti apa hasilnya. Tidak sederhana itu. Hasilnya pasti luar biasa. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali lagi. Senang bisa berbagi. Undur diri. Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.